Sedikitnya 15 warung remang-remang dan bangunan liar yang berdiri di kawasan Pantai Panjang Bengkulu dibongkar petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI, dan BPBD. Petugas juga membongkar lapak pedagang yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu pejalan kaki. Satu unit alat berat digunakan petugas dalam pembongkaran ini. Selain melanggar peraturan Wali Kota Bengkulu mengenai penataan kawasan pariwisata, lapak pedagang ilegal juga kerap menimbulkan persoalan, mulai dari tindak kriminalitas hingga asusila. Tidak ada perlawanan yang dilakukan pemilik warung saat pembongkaran dilakukan. Karena Pantai Panjang ini sudah begitu meresahkan, kemudian sudah begitu semerawut, seperti tempat yang umum. Nah, ini seperti Pantai Panjang yang pernah kita lihat tahun-tahun di bawah tahun 80-an itu. Nah, jadi kami sebagai yang dipercaya untuk penataan ini sesuai dengan SK Wali Kota nomor 44, jadi kami akan membersihkan warung tua. Nah, warung tua dengan pakaian-pakaian yang berjualan di pantai di sepanjang Pantai Panjang. Setelah dilakukan pendataan dan pembinaan, pemilik warung diminta untuk tidak kembali mendirikan bangunan di kawasan Pantai Panjang Bengkulu. Sanksi tegas akan diberikan kepada warga yang nekat mendirikan bangunan. Gilang Truwi Bisono, Kompas TV Bengkulu.